Di dunia ini banyak sekali terjadi berbagai fenomena unik dan aneh. Seperti halnya ikan-ikan yang kita bahas kali ini. Ikan-ikan ini mempunyai bagian tubuh yang sangat mirip dengan manusia. Ikan apa sajakah yang dimaksud? Berikut Ulun TV akan merangkum 5 ikan yang mempunyai bagian tubuh mirip manusia. Sebelum masuk ke pembahasannya, kalian klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini untuk membantu membangun channel ini agar lebih berkembang dan terus memberikan info-info menarik lainnya. Ikan pacu. Ikan pacu adalah ikan air tawar yang habitat aslinya berada di Amerika Selatan. Sebagian besar banyak ditemukan hidup di sungai maupun aliran air dataran rendah Amazon, Orinoco, dan Papua Nugini. Ikan yang secara fisik luar seperti ikan bawal ini memiliki gigi-gigi yang mirip gigi manusia. Dia masih berkerabat dengan ikan piranha. Namun, tidak seperti piranha yang merupakan ikan karnivora, ikan pacu justru bersifat omnivora dengan kecenderungan vegetatif atau menyukai buah dan tumbuhan sebagai makanan utamanya. Namun, terkadang mereka juga memangsa ikan lainnya. Meski bukan termasuk ikan yang sangat agresif seperti halnya piranha, namun kekuatan rahang mereka bisa menjadi sangat membahayakan bagi manusia. Blowfish. Blowfish adalah ikan laut dalam yang dapat dijumpai di Australia dan Tasmania. Ikan ini dianggap aneh karena raut wajahnya mirip dengan raut wajah manusia. Jika dilihat dari depan, wajah ikan ini sangat mirip dengan orang tua jompo. Banyak yang menganggap ikan ini yang terjelek di dunia. Bahkan di tahun 2013 lalu di Britania Raya, ikan ini dinobatkan sebagai binatang terjelek di dunia. Namun sayangnya, sekarang ikan blowfish sedang terancam punah karena pukat jaring yang dipakai para nelayan untuk menangkap ikan. Ikan koi. Ikan koi yang satu ini memang aneh karena memiliki wajah yang begitu mirip dengan manusia. Berbeda dengan ikan koi pada umumnya, karena keunikannya tersebut banyak kolektor yang memburu jenis ikan yang satu ini. Selain itu, di kawasan Asia banyak yang mempercayai bahwa ikan dengan bentuk yang unik dapat membawa keberuntungan. Kabarnya, ikan koi yang mirip dengan wajah manusia ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ikan koi. Lalu muncullah spesies baru yang memiliki keanehan ini. Axolotl. Axolotl adalah hewan jenis amfibia, tetapi orang-orang Selandia Baru dan Australia menyebut Axolotl sebagai ikan berjalan yang ada di Meksiko. Ikan ini sangatlah lucu, yang mempunyai kaki dan tangan layaknya manusia. Hewan ini juga dianggap sebagai makhluk yang menarik dan unik. Ia mempunyai kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang mulai ekor, otak, jantung, hingga rahang bawah. Kemampuan regenerasi Axolotl menjadikannya subjek penelitian favorit bagi para ilmuwan. Ikan berwajah manusia. Kisah yang menyertai kemunculan ikan aneh dan mengerikan berwajah manusia ini sangatlah beragam. Ada yang mengatakan hasil kutukan, ada yang bilang keajaiban, bahkan ada yang mengatakan seekor monster langka yang terdampar. Dan ada juga sempat beberapa orang yang mengklaim bahwa ini adalah jenis ikan baru yang hidup di kedalaman palung laut Mariana. Namun ternyata foto ikan berwajah manusia tersebut adalah foto hasil karya pematung Juan Sabana, si pematung yang punya ketertarikan kuat dengan makhluk laut. Foto karyanya memang menghebohkan banyak orang awam karena bentuknya yang tidak lazim. Nah, itulah 5 ikan yang mempunyai bagian tubuh mirip manusia. Yang mana menurut kalian yang paling mirip manusia nih guys? Tulis di kolom komentar ya.